kembali. Ih, kereta api super ekspres bangkit. Thomas Crystal Case. Ih, Thomas Crystal Case. Wah, dia naik atas jembatan tetap teman-teman. Ini sih kereta api ekspresnya. Jadi si Thomasnya naik atas jembatan teman. Wah, apa ini teman-teman? Waduh, ada kereta api. Wih, ini kereta api super ekspres. Mantap sekali teman-teman. Nomor 90, ini namanya kereta api ekspres train. Di depannya ada lampu teman-teman, tapi belakangnya sudah patah ini. Tapi tidak apa-apa, kita kumpulkan saja dulu. Nanti akan kita rakit ya teman-teman. Kita ke arah sini. Di sini juga banyak ini teman-teman. Yuhui, kita dapat lagi. Wah, si gerbong membawa kristal. Ini namanya Thomas Crystal Cave. Ini gerbongnya si Thomas teman-teman. Di daerah sini pasti ada si Thomasnya. Yuk kita cari si Thomasnya. Yuhui, kita jelajahi semuanya. Ada rel kereta api teman-teman. Wah, ini dia jembatan jalannya rusak teman-teman. Oke, ini pasti keren. Dan ini ada lagi. Tempat penyangga jembatannya ada dua. Ini satu lagi teman-teman. Keren sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semuanya. Jangan ada yang ketinggalan ya teman-teman. Nah, ada gerbong lagi. Ini gerbong belakang si kereta api ekspres train teman-teman. Pasti sangat kencang ini kereta apinya. Wah, nomor 90. Mantap. Ayo kita lanjut. Yuhui. Wah, kita dapat lagi di sini. Wah, ini gerbongnya. Gerbong si Thomas lagi membawa tanah liat teman-teman. Ini dia. Mantap. Ayo kita lanjut teman-teman. Kita ke arah sini. Yuhui. Wah, kita dapat lagi. Ini dia rupanya. Gerbong utama si Thomas Crystal Cave. Lihat dia habis kotor teman-teman. Banyak sekali bawa barang ini. Yuhui, mantap. Dapat banyak kan teman-teman. Kita ke arah sini. Yuhui. Wah, kita dapat lagi. Wah, gerbong penumpang tengah si ekspres train teman-teman. Wih, ada semut di sini. Oke, kita usir dulu. Oke, yuk kita kumpulkan rel kereta apinya. Ini dia, warna hitam relnya. Nah, kita kumpulkan semuanya ya teman-teman. Wih, mantap. Wah, ini dia teman-teman. Ayo kita rakit kedua kereta api yang sudah kita dapatkan ini. Let's go. Ini dia teman-teman, kita sudah kereta api yang kita dapatkan tadi. Wih, kita ada jembatannya teman-teman. Wah, ini ada rel kereta api hitam yang kita temukan. Wah, ini keren. Ini mudah, tinggal kita hubungkan seperti ini, langsung jadi rel kereta apinya. Nah, selanjutnya kita rakit dulu. Ini ada pampletnya Pak Thomas. Waduh, sudah kotor teman-teman Pak Thomasnya. Nah, ayo teman-teman kita lihat lain lagi. Dan ini ada lagi. Wow, ini ada. Ini ada jembatan teman-teman. Nah, ini seperti ini. Wih, keren sekali. Langsung jadi teman-teman jembatannya. Wow. Nah, keren. Mantap sekali. Nah, kita coba pasang dulu ya teman-teman. Ini sudah ada kakinya rupanya. Tinggal seperti ini saja. Dia tidak usah memakai kaki. Oke, ayo teman-teman kita rakit dulu kedua rel kereta apinya. Let's go. Ini dia teman-teman, kita sudah berhasil merakit kedua rel kereta apinya. Selanjutnya kita akan merakit kereta apinya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama kita akan merakit kereta apinya ini. Kereta api ekspres train. Nah, ini dia teman-teman, ekspres train. Kayak pesawat terbang dia. Ya, ada lampunya di sini teman-teman. Di depan. Yuk, kita rakit dulu kereta apinya. Kita isi baterainya dulu ya teman-teman. Oke. Dia memakai 3 baterai teman-teman. Kita isi dulu 3 baterainya. 1, 2, dan 3. Kita coba ya teman-teman. Wih, kencang sekali. Wah, suaranya tidak ada lagi teman-teman. Sudah tidak bisa bersuara lagi. Sudah rusak mungkin ya. Nah, baru kita pasang bautnya.
Nah, ayo teman-teman, kita tes jalan dulu si kereta api express train. Let's go. Wih, kencang sekali teman-teman. Nah, kita stop dulu. Oke, kita pasang gerbongnya dulu. Ini dia express train safe high speed transport. Waduh, patah ini teman-teman. Kayak mana ini ya teman-teman? Ininya patah pengaitnya. Tidak apa-apa, kita pasang di sampingnya saja. Nah, tapi satunya lagi tidak bisa kita pakai teman-teman, karena patah. Tidak ada penghubungnya lagi. Ya sudah, kita taruh di sini saja. Nah, seperti pajangan. Nah, baru selanjutnya kita rakit si ini. Thomas Crystal Cave. Panik Pak Thomasnya. Oke, kita akan isi baterainya dulu. Wih, oke, langsung jalan teman-teman. Kita pasang gerbongnya ya. Nah, baru kita jalankan. Let's go Pak Thomas Crystal Cave. Wih, naik. Wah. Wih, langsung naik dia teman-teman. Oke, kita stop dulu. Kita pasang gerbongnya. Ini dia Crystal Cave yang dibawa. Wah, dia membawa kristal. Dan ini dia satu gerbongnya lagi, dia membawa tanah teman-teman. Oke, nah, oke, sudah selesai teman-teman. Ayo kita jalankan kedua kereta apinya. Let's go teman, kita jalankan si express train. Wih, kencang sekali teman-teman, lihat. Waduh, kita harus stop dulu. Wah, gerbong belakangnya ini teman-teman bermasalah. Terus keluar jalur dia. Nah, baru let's go. Nah, baru si Thomas juga. Wah, memang keluar jalur dia teman-teman. Ada yang tidak beres itu relnya di sana. Wah, hampir jatuh dia teman-teman. Lihat, wah, gerbongnya keluar jalur teman-teman. Waduh, terjadi kecelakaan ini teman-teman. Ya teman-teman, kita perbaiki dulu. Dia terlalu kencang dan tidak stabil ini. Wah, kita matikan dulu. Wih, kita taruh kembali teman-teman. Sedang tidak beres ini teman-teman. Wah, dia tidak stabil. Oke, baru kita jalankan kembali. Let's go. Nah, baru jalan ya teman-teman. Baru stabil. Oke, mantap lah. Keluar jalur lagi teman-teman jalannya. Wah, ini akan terjadi kecelakaan lagi teman-teman. Remnya keluar. Waduh. Itu si Thomas tak santai. Panik si Thomasnya. Expression, wah, kan terjadi kecelakaan lagi teman-teman. Lihat ini. Waduh. Oke, kita perbaiki lagi. Terjadi kecelakaan di sini. Kita masih tetap jalan. Oke, let's go. Teman, kedua kereta api yang sudah berhasil kita rakit. Wah, si Thomas. Thomas yang si Express Train. Si Thomas ini. Wah, ini dia si Thomasnya. Si Express Train langsung kencang. Ini si Thomasnya teman-teman, lihat dia jalan. Wah, terjadi gangguan lagi teman-teman. Lihat ini. Pasti akan ada kecelakaan lagi. Lihat tuh si Thomas naik jembatan. Ini terlalu kencang dia teman-teman. Dia tidak sanggup mengontrol dia teman-teman. Tak santai. Nah, ini dia si Super Express. Dia benar-benar Express teman-teman. Dia tidak sanggup mengontrol si kereta apinya. Dan amburadul lagi deh teman-teman. Ayo kita perbaiki lagi. Let's go. Nah, ini dia teman-teman. Mereka sudah jalan kembali. Kereta api Super Express dan si Thomas Crystal Cave. Thomas Crystal Cave. Dia naik atas jembatan tetap teman-teman. Ini si kereta api atasnya. Sudah si Thomasnya naik atas jembatan teman-teman. Keren sekali. Ini si kereta api Expressen. Jarelnya keluar kembali teman-teman. Tapi dia tidak ada terjadi kecelakaan seperti yang tadi. Ayo si Thomas kawal terus. Ini dia brand Expressen teman-teman. Dia sangat kencang. Si Thomas tetap naik atas jembatan. Si Thomasnya tetap santai teman-teman.
Mereka berdua bersama. Wih, naik lagi, sangat keren. Nah, oke teman-teman, kita tutup sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman.